Okey, tengok nombor 10. Raja sebelah menunjukkan kedudukan 4 buah stesen minyak G, K, L dan M di sebuah daerah. Diberi jarak KL, diberi jarak JK sama dengan 40 km, KL 80 km, LM 65 dan sudut GKL adalah 44 darjah. Okey, hitungkan jarak JL. Okey, ini dia stesen ya. Ini ada 4 stesen. Jarak dia bagi dan sudut dia bagi adalah GKL. Kat sini sudut dia adalah 44 darjah. So dia suruh cari jarak G ke L ni daripada sini ke sini. Okey, kita tengok dekat sini. Kalau kita draw segitiga ni, kita ada kita ada sudut 44, kita ada jarak 40 ni 80, kita ada sudut kandung. So just kita pakai rumus cos je lah ya. So iaitu jarak G ke L. Ok, G ke L square sama juga dengan dia punya jarak yang dibendung 80, tolakkan kan 2, cos kan ini rumus 80 balik and then coskan dengan sudut kandung. Itu je. So kita just tekan calculator je. Kita tengok kita ok. So 40 square tambahkan dengan 80 square dan kita tolakkan dengan 2, darab 40, darabkan dengan 80, ini darab dengan cos 44. So kita akan dapat 3396 225. Itu G ke L square. So kalau G L kita just square rootkan je lah kita square rootkan answer tadi dan kita dapat 58.277. ok, so kita tengok carikan sudut G M L. G M L. So kita ada segitiga satu lagi ni. Dia suruh cari sudut ni. Okey, apa yang kita ada? Kita ada tadi 58.277. Okey, kita ada 65. Dan kita ada, dia suruh cari sudut ni. Okey, untuk dapatkan sudut ni kita ada kalau kita pakai segitiga kecil ni kita cuma ada data 2 je iaitu 58.27 dengan 65. Kita cuba tengok sudut besar ni. Segitiga besar kita ada 44, kita ada 80, kita ada 65 . So kita pakai segitiga besar tu . Kita buat sini iaitu A2 . Kita just gunakan segitiga yang besar tu. Ini 65. Ini sudut yang kita nak cari tadi. G dekat sini tadi. And then ini K, ini 44, ini ada 80. Ok,
Okay, so kita just guna sign je lah, opposite dia ada tu, dia ada ratio. So angle of GML, kita gunakan sign ya. Sign GML perkan dengan opposite dia 80, dia samakan dengan sudut 44 perkan dengan dia punya depan dia 65 GML. So kita dapatlah sudut GML. Okay, sign pergi sebelah, kita opposite sign, and then sign 44 bagi dengan 65. Okay, 80 pergi sebelah, jadi darab. So just tekan calculator je. So opposite sign, buka bracket. Okay, sin 44 bagi dengan 65, and then kita darabkan dengan 80, tutup bracket. So kita dapat 58.756. Okay, kita dapat lah kat atas tu adalah 56. Okay, soalan ketiga dia nak luas KLM. KLM semua ni. Jadi kita ada sudut, dah ada dua-dua ni. Bila ada, kita kena ada side yang ada sudut kandung ni. So kalau sudut ni dia tak ada side ni, kita belum dapat penuh. Ni 40 ni belum ada. Jadi kita guna sudut sini lah. Okay, sebab sini side dia 65, sini 80. Jadi sudut ni kita boleh carilah. Sebab sini 44, sini 58.75 tadi. So dalam satu segitiga kita boleh tolak je eh. So kita cari sudut KLM. Sudut KLM sama dengan 180, kita tolakkan dengan 44.58.75. So kita akan dapat 180, tolakkan dengan answer tu 58 point ni, and then kita tolakkan dengan 44, 72.244, 77.244. Okay, itu dia sudut yang bawah ni. Jadi kita dapatlah sudut ni kita just guna rumus luas ya. Luas sama dengan kita pakai rumus luas ya. Okay, rumus luas ni ada dibekalkan dalam perpisahan ya, iaitu setengah kan sudut dia punya side yang kiri kanan tu, iaitu 65 dan 80. Then sainkan dengan sudut kandung eh. Sudut kandung adalah 77.244 darjah. So just tekan calculator, kita dapatlah luas. Okey. Ini tadi cikgu dah ada ni, cikgu simpan dulu. Kan sainkan answer, darabkan dengan 80, darabkan dengan 65,
And then kadang-kadang setengah ya, bagi dua lah. So kita dapatlah 2535. Kilometer persegi itu luas dia. Di soalan berikut, dia nak tanpa melakukan pengiraan, tentukan stesen minyak yang paling jauh dari stesen minyak K. Ni 80, ni bukan sudut sini, adalah 77 darjah. Jadi ini baru 50 lebih. So kalau daripada jarak K mestilah M, sebab sudut ni besar ya. Sudut bertentang dari dengan J ke M adalah yang paling besar. So tu je lah ya. M ini stesen M, betul. K ke M sudut bertentang ya, adalah yang terbesar. Itu reason dia. C. Okey, untuk soalan C, jika sebuah kereta bergerak sepanjang jalan K ke L, hitung jarak terdekat kereta itu dari stesen minyak M. Dia bergerak daripada K ke L. Mana yang paling dekat? Dia dekat-dekat mestilah perpendicular itu bersudut tegak. Ha, ini jarak paling dekat. Jadi kita tengoklah berapa kilometer daripada sini ke atas ni. So kita ada segitiga bersudut tegak iaitu K tengah ni dengan sini. Cuba tengok kita ada maklumat apa. Kita ada angle dia 44. Side tak ada ya. So kita ada satu maklumat, tak boleh lah. Kalau sebelah kanan segitiga ni kita ada, kita ada 66. Dan kita ada angle sini tadi ya. Angle ini tadi 77.244 darjah. So kita boleh cari ya. So 72.244 ya, kita nak cari yang ni ya. Side daripada atas ke bawah ni. Kita lukiskan segitiga yang sebelah situ. Okay, kita ni sini ada 65 dan sini ada 77.244 saja. Okey, so sekarang ni ini tadi kalau kita tengok ini adalah K, ini L, ini M. So katakanlah kita labelkan sebagai X ni untuk saja mudahkan kita buat penulisan kita. So kita just pakai formula opposite per dengan hypotenuse. So opposite hypotenuse ya. So kita pakai sin lah. So so sin sudut dia sama dengan opposite dia adalah mx per dengan 65. So dapatlah MX tu adalah 65. Kita just darabkan dengan sin 77.244 saja. So kita akan dapat 65 darab dengan sin 77.244. So kita dapat 63.39534 lah. 63.4.
je ya. So cikgu harap boleh membantu tu, eh, share dengan kawan-kawan kita ya, dekat grup WhatsApp ke, dekat IG ke ya. So okay, kita kalau tu repeat je video ni ya. So okay, kita jumpa lagi.